hasil Copa America 2024 hari ini di tanggal 25 Juni. Hasil pertandingan matchday pertama dari grup D, Kolombia menang 2-1 atas Paraguay. Brasil ditahan imbang dengan skor 0-0 oleh Costa Rica. Berikut ini klasemen Copa America 2024 terbaru sampai hari ini. Dari grup A, Argentina ada di peringkat ke-1 dengan koleksi 3 poin, Peru dan Chili di peringkat ke-2 dan 3 dengan 1 poin, Kanada di peringkat ke-4 dengan poin 0. Di grup B, Venezuela dan Meksiko ada di peringkat ke-1 dan 2 dengan masing-masing 3 poin, Ekuador dan Jamaika di peringkat 3 dan 4 dengan poin 0. Di klasemen grup C, Uruguay dan Amerika Serikat di peringkat ke-1 dan 2 dengan masing-masing 3 poin, Panama dan Bolivia di peringkat 3 dan 4 dengan poin 0. Dan di klasemen grup D, Kolombia ada di peringkat ke-1 dengan 3 poin, Brasil dan Costa Rica di peringkat 2 dan 3 dengan 1 poin, dan Paraguay di peringkat 4 dengan poin 0. Berikut ini jadwal Copa America 2024 matchday kedua. Peru lawan Kanada ditayangkan Indosiar di hari Rabu 26 Juni jam 5 pagi. Chili lawan Argentina ditayangkan Indosiar di hari Rabu 26 Juni jam 8 pagi. Ekuador lawan Jamaika ditayangkan Indosiar di hari Kamis 27 Juni jam 5 pagi. Venezuela lawan Meksiko ditayangkan Indosiar di hari Kamis 27 Juni jam 8 pagi. Selanjutnya, Panama lawan Amerika Serikat ditayangkan Indosiar di hari Jumat 28 Juni jam 5 pagi. Uruguay lawan Bolivia ditayangkan Indosiar di hari Jumat 28 Juni jam 8 pagi. Kolombia lawan Costa Rica ditayangkan Indosiar di hari Sabtu 29 Juni jam 5 pagi. Dan Paraguay lawan Brasil ditayangkan Indosiar di hari Sabtu 29 Juni jam 8 pagi. Berikut ini update top skor, top assist, dan top clean sheet Copa America 2024.